Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sekarang saya lagi ada di ATM BSI. Jadi saya mau melakukan penarikan tunai. Jadi sebelumnya itu video yang saya buat tarik tunai tanpa kartu ATM. Sekarang saya melakukan tarik tunai dengan menggunakan kartu ATM. Jadi yang pertama kita masukkan dulu untuk kartu ATM-nya. Kemudian kita pilih bahasa. Saya pilih bahasa Indonesia. Kita tunggu. Kemudian silahkan masukkan PIN ATM Anda. Oke, kita tunggu lagi. Untuk pilihan transaksi yang diinginkan, jadi ada setor tunai, ada tarik tunai, dan transaksi lainnya. Saya pilihan tarik tunai karena saya mau melakukan penarikan tunai pastinya. Untuk tarik tunai otomatis, tersedia yang 100.000, 300.000, 500.000, dan 1 juta. Karena saya mau menarik 200.000, maka saya pilih yang menu utama guys ya, karena nggak ada di pilihan yang tadi. Kemudian untuk pilihan transaksi yang diinginkan, banyak banget di sini pilihannya. Saya di sini pilih yang tarik tunai. Oke, apakah Anda menginginkan struk? Saya pilih ya. Silahkan pilih, ada pecahan 50.000 dan 100.000. Di sini saya pilih yang pecahan 50.000 guys ya. Masukkan jumlah penarikan dalam kelipatan 50.000. Maksimum 1 kali penarikan 1.250.000. Jadi saya masukkan jumlah yang akan saya tarik 200.000. Kemudian kita klik benar. Silahkan menunggu. Kita tunggu guys. Kita tunggu uangnya keluar. Silahkan ambil uang dan struk. Jadi kita ambil uangnya di sini guys, 200.000. Kemudian ini juga struknya ya. Oke. Selanjutnya transaksi berhasil. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lagi? Kita klik aja tidak. Apakah Anda ingin berinfak? Terserah kalian lah. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Jadi kita sudah ambil ATM-nya dan selesai. Sangat gampang. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, aktifkan tanda lonceng, dan share.